Nah, ini dia nih burung yang dicari-cari sama kicau mania, muncul lagi ya untuk burung endemiknya. Obdior jambul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini untuk semua berada di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Nah, oke, tentunya untuk kiosnya Mas Arif di sini ya, lantai dasar gedung lama. Ini untuk penjual lagi rame, ntar kita akan tanya langsung aja untuk harganya sama masnya langsung ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas baik. Alhamdulillah ya. Baik ya. Di sini untuk buka dari jam berapa nih? Untuk buka dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore Mas. Dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Ya untuk kirim-kirim gimana nih? Kirim-kirim kemana aja Mas, yang penting ongkirnya cocok Mas. Oh yang penting ongkirnya cocok. Ongkirnya saja Mas yang penting. Kalau Jabodetabek bisa cocoknya? COD bisa kalau Jabodetabek, tapi kalau luar Jawa atau luar pulau, transfer dulu baru kita kirim burungnya. Oke, ini untuk stok lagi banyak banget, untuk kita stok langsung aja. Oke siap. Stoknya ya. Baik teman-teman, kita mulai dari sini dulu nih, ada pentet anakan nih, lagi banyak. Udah pada nangkring. Harga berapaan ini? Rp125.000 ya. Udah pada nangkring kayak gini. Rp125.000-an. Ya, ini untuk yang nyari anakan lakbet ya, buat jinak-jinakan, buat diajarin. Ini untuk anakan lakbet di harga berapaan? Rp150.000. Rp150.000 bebas seri. Ya. Bebas seri ya. Ini tinggal 2 ekor ya. Tinggal 2, minggu depan masuk lagi. Oh, minggu depan masuk lagi. Kita lanjut di sini, ready juga untuk anakan cipau. Untuk anakan cipau di sini cukup di harga Rp100.000 ya. Untuk stoknya ada 4 ekor. Untuk anakan gelatik batu, stok ada 3 ekor, itu di harga Rp170.000 buat masterannya. Ya, teman-temannya. Nah, di sini ready juga untuk anakan kutilang. Kalau Rp50.000, kalau truk cukanya? Kalau truk cukan Rp80.000 ya. Burungnya udah gede-gede. Burungnya udah gede-gede. Di sini ready juga untuk jala kebo anakan ya. Penampakannya seperti ini, ada satu sarang, ada 3 ekor. Ini jala kebo anakan di sini di harga Rp200.000 ya. Rp200.000. Mah juga musim, Mas. Di sini ready juga untuk Sri Gunting abu-abu. Ini lolohan ya. Masih lolohan. Yang buat masterannya ada 1 ekor ya, untuk Sri Gunting abu-abu lolohan ini di harga Rp250.000 buat masteran Sri Gunting abu-abunya. Ada juga di sini siri-siri Sumatera ya, atau siri-siri kecil. Nah, untuk harganya Rp175.000. Nah, yang nyari masteran siri-siri kecil atau siri-siri Sumatera. Di sini ready juga untuk masteran pi jantung pisang. Ini masih muda-muda, pi jantung pisangnya banyak yang masih muda ya tentunya. Ini makannya gula-gulaan. Untuk pi jantung pisang harga berapa? Harga Rp50.000. Rp50.000 untuk pi jantung pisangnya ya. Di sini ready juga untuk pi jantung gunung, ini udah rawatan ya untuk pi jantung gunungnya. Untuk penampakannya seperti ini, untuk harganya Rp80.000 untuk pi jantung gunungnya.
Lanjut di sini ready juga untuk pelatuk sampit atau pelatuk beras ya. Ini stoknya masih banyak. Untuk harganya berapa nih? 125. 125.000. Stoknya banyak nih ya buat masternya. Jantan betina harga sama aja ya. Pilih aja pokoknya. Nah, di sini ready juga untuk posai mandarin. 125.000 udah mulus-mulus pur total. Penampakan burungnya seperti ini. Di sini juga ready untuk decu atau kacer mini yang lagi nyari decu. Ini pur total ya. Pur total untuk bunyi masih harian-harian ya. Untuk harganya 350.000 untuk decu pur total. Lanjut di sini ready juga untuk Kowul, kolibri wulung. Ini masih trotolan, ini yang udah metalik ya. Kowul harga berapa? 250.000 ya, kolibri wulung. Jantan. Ini makanya masih serangga. Kita lanjut di sini ready juga untuk mantenan gunung ya tentunya. Yang lagi nyari burung mantenan gunung buat masterannya. Mantap ya warnanya. Keren. Untuk harganya cukup 150.000 untuk makanannya ini masih serangga. Kita lanjut di sini ready juga untuk kancilan bako atau sekitar londo KW ya. Untuk stoknya banyak banget, ini burung udah terkondisikan ya, makanya tetap masih serangga. Untuk harganya 125.000. di sini juga ready untuk SRDC, sigatan rimba dada coklat. Untuk stoknya banyak ya, untuk SRDC nya sigatan rimba dada coklat. Untuk harganya di sini cukup 150.000 aja. Banyak pilihannya untuk SRDC. Kita lanjut di sini ready juga untuk rambatan Doraemon. Stoknya banyak banget untuk rambatan Doraemon. Nampaknya seperti ini untuk rambatan Doraemon. Untuk rambatan Doraemon di harga berapa nih? 150.000. Ini makannya masih campur ya teman-teman. Di sini juga ready untuk cipau, ada cigun juga nih. Kang, ini untuk cigun tinggal ini. Cigun bahan berapa? Cigun 50.000. Cipaunya pilihan jantan, Pak. Untuk cipau pilihan jantan itu di harga 40.000 ya tentunya. Untuk cigun tinggal satu ekor mulus 50.000. Ini MH ya. Lanjut di sini ready juga untuk Sri Gunting Abu-abu Sumatera ya. Penampakannya seperti ini untuk Sri Gunting Abu-abu Sumateranya. Untuk Sri Gunting Abu-abu Sumatera harga berapa? 150.000. Ini kondisinya burung masih semi pur ya, makannya masih campur. Buat masterannya mulus-mulus ya. Nah, di sini ready juga untuk kipasan Jawa atau burung sikatan ya. Ini makanya serangga. Untuk sikatan berapa? Sikatan harganya 60.000 mulus ya. Kita lanjut di sini ready juga ya untuk Cak Jenggot Jawa ya. Mulus banget juga jenggot jawanya, bahan rawatannya nampakan burungnya seperti tenang, bahan rawatan. Untuk harganya 450.000. di sini ready juga ya untuk burung bimoli atau kancilan mas jantan. Untuk stoknya banyak, ini udah ngepur ya temennya, semi pur lah dianggap ya.
Nah, tetap dikasih serangga, tapi udah makan pur. Ini di harga 300.000. Nah, di sini juga ada telajakan laut. Udah ngepur total harga berapa nih? Harganya 250.000 untuk telajakan laut jantan pur total ya. Penampakannya seperti ini untuk burungnya. Kita lanjut di sini ready juga untuk perenjak ya. Ini ada perenjak coki, perenjak atas juga ready. Untuk harganya 30 ribuan sama ya. Untuk stoknya banyak pilihan. Kita lanjut di sini ready juga untuk burung pelamboyan ya. Ini masih makanya masih campur ya. Untuk pelamboyannya buat masteran nih suaranya bagus. Untuk pelamboyan di harga berapa, Kang? 35 ribuan ya untuk pelamboyannya. Penampakannya seperti ini untuk burungnya. Di sini ready juga ya untuk burung snapper buat masteran ready juga. Untuk snapper ini di harga berapa ya? 80 ribu untuk snappernya ya. Ini udah ngepur kalau snapper. Ya gaya dong, ya gaya dong. Apa gaya? Di sini ada cak ranting ya. Cak ranting Jawa berapa? 200.000 ya untuk cak ranting. Rotolan. Jawa Sumatera pokoknya sama aja, yang penting cak ranting ya. Stoknya banyak. Lejo mini jantan harga berapa nih? 200.000-an sama. Nah, ini ya teman-temannya yang nyari opior jambul. Ini dia burung yang dicari-cari di Comanian ya. Opior jambul. Untuk penampakannya seperti ini untuk opior jambulnya. Stok masih banyak nih ya. Untuk opior jambul di harga berapa ini? Lidahnya hitam. Lidahnya hitam. Jambul 150.000 ya temennya untuk opior jambulnya. Bunga lagi banyak nih. Banyak banget temennya. Ini mas ya, yang nyari burung cililin pur total gacor kayak gini ya, cukup 1.800.000. Ini ready juga untuk Foxe Hong Kong ya. Ini gacoran yang udah goyang-goyang. Ini jual full set, itu di harga 3 juta ya, full set. Nah, ini untuk kacer gacoran ya. Bisa langsung diadu. Ini enggak ada musuhnya. Untuk harganya 900.000. Kita akan lihat untuk fotonya itunya juga videonya. Nah, ini teman-temannya ada Deko nih. Deko apa namanya? Deko leopard. Deko leopard. Berapa ini? 200.000. 200.000, ada satu ekor doang ya. Oke, teman-temannya mungkin sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang lagi nyari opior jambul ya, ini jarang sekali. Ini udah satu tahun, hampir satu tahun ya. Ini baru masuk lagi untuk opior jambul. Pokoknya yang penggemar burung opior jambul, silakan aja. Mumpung masih ready ya. Mumpung masih ready. Monggo.
Dan burung-burung masteran lainnya juga masih banyak ya. Pokoknya cocok, langsung aja dipantau, langsung yang dekat bisa langsung aja merapat, yang nggak sempat bisa halo-halo, untuk nomor telepon ada di deskripsi. Nah, kita akan pamitan sama Mas ya, Mas. Makasih banyak ya. Pokoknya sukses selalu. Amin.